Kemudian dilanjutkan dengan penampilan pembacaan kitab kuning Tasrifan dan juga Nagoman Imriki yang akan dilakukan oleh Satri Mukim Pondok Pesantren As-Salafiyah Darul Hikam, Saudara Fauzi Iskandar, Saudara Fadil Amrullah, Saudara Hisan Maulana, Saudara M. Abdori, dan Saudara Muhammad Dian Jaya Murad. Banyak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut jenengnya Gusti Allah Ar-Rahmani kamaha ula sopa Allah Ar-Rahimi turkang maha aci sopa Allah Al-Kalamu utawi kangaran kalam iku huwa utawi kalam iku alahdu ucapan Al-Murakabu kang tersusun Al-Mufidu kang aweh faedah Bilwadai kelawan bahasa Arab waktamuhu lan utawi piro-piro bagiannya kalam iku salah satun anu telu alismu siji isim wafi'lu lan fi'il waruhu wahurufu lan huruf ya'a kang teka opo huruf limana maring mana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang al-kalamuhu al-afdu al-murakabu al-mufidu bilwanai. Adapun yang disebut kalam adalah ucapan yang tersusun yang memberi faedah dengan bahasa Arab. Waksamuhu salah satu dan adapun beberapa bagiannya kalam itu ada tiga. Ismun wafi'un wal huruf ja'ali mana. Ism fi'il huruf yang memiliki mana. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi utawi itu bagirangan i'rab al-i'rabu utawi i'rab iku huwa utawi i'rab iku tamuru awal akhir kalimi berubah iku biru-biru akhir kalimat mihtilafil awamili karena bedanya biru-biru amil ada sifati alaiha pamanji ngatasi alim mahdor inga fadi au takbiran atau akhirat kirani waksanuhu lan utawi biru-biru bagian i'rab iku arba'atu anak bapak raf'un siji orang bapak wa nasbun lan i'rab nasab wa mahdun lan i'rab jir wa jasmun lan i'rab jazum babul i'rabi ayatun babinya kandang tentang i'rab al-i'rabu buat al-muru awal surul kalimi i'rab adalah perubahan di akhir kalimat mihtilafil awal mili ada silati alaiha karena bedanya kira-kira amil yang masuk ke sana lafdol dari lafaznya angkat kiron atau kira-kiranya laksan tuhu anwatun dan ada pun bagian i'rab itu ada empat raf'un satu i'rab rafa wa nasbun dan dua i'rab nasab wa fathun dan tiga i'rab jazm wa jazmun dan empat i'rab jazm. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu mangka wajib pihakihi ta'ala inggalan haki Allah ta'ala apa al-wujudu sifat wujud wadiduhu lan utawi lelawani sifat wujud iku angadamu nyangka wadalilu lan utawi dalile ala dalika ingatasi mangkana sifat wujud iku wujudu hadihil makhlukati anane ikhla piro-piro makhluk fayajibu lan wajib pihakihi ta'ala inggalan haki Allah ta'ala apa al-kidamu sifat kidam artinya dingin wa maknahu lan utawi dan artinya sifat tidak iku anahu sunne Gusti Allah iku la awala oranana kawikane iku mawujud lahu kedua Gusti Allah ta'ala wadiduhu lan utawi lelawane sifat tidak iku ala hadithu anyar wadalilu lan utawi dalile ala dalika ingata semukon sifat tidak iku anahu sunne Gusti Allah iku laukana namun ana sopa Allah iku hadisan kamanyar lah taja maka yakin itu sopa Allah ila muhdisin maringkang anyarakan wahuwa lan utawi Gusti Allah anyar iku muhalun mustahil fayajibu fiyaki ta'ala maka wajib pada hak Allah ta'ala apa al-wujudu sifat wujud wadiduhu dan ada pun lawan dari sifat wujud iku ala dan iku ala adamu tidak ada wadalilu ala dalika dan ada pun dalilnya atas sifat wujud iku wujudu halihi makhlukati adanya makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku kona pasal
Bar kawan wajib. Basu hai apale to tar pangkat tole iko basu ya dai basu tanaro mai ma bai ki sata suko loro arabio tar pangkat mabat iko mai sai e ko sate jinje kinawasi sate indas alhamisu tar pangkat lima iko mai jeni loro malakar baini serta ratakan loro asal isu dan kekapingan iku ada tibu tumpuk pasun ada pun satu pasal kuru jelubu usitatun ada pun padunya wudu ada enam al awalu anyatu yang pertama niat anam lupati wajib yang kedua membasu muka analik lewat dunia daiki yang ketiga membasu kedua tangan alfabaini serta kedua suku arab umat syair yang keempat membasu sesuatu menaruhi dari kepala alfamisu kategori yang kelima membasu kedua kaki malakak baiki serta kedua mata kaki asal di suatu tibu yang keenam berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun kalbi penabasan suji alamatul buluki kalbi berapura jirinya balik ikut salatun anak selur tangan kongkaan syarota suju sempurna neumunin balas apa nisanatan kahune hingga kari hingga lemong lana walungka lemong wadon walis ilamu dan nisi mencuman hingga kari hingga lemong lana walungka lemong wadon itu sanjininya karena usul bertahan tahun dan aidu dan aid diungka hingga lemong wadon itu sanjininya karena usul bertahan tahun faslun ada pun satu pasal alamatul buluh salahun ada pun ciri-ciri balik ada tiga tamamu kampungan syarat asanatan satu sempurnanya umur 15 tahun tiga kali walungka bagi laki-laki dan perempuan beristilahmu dan mimpi keluar nangis tiga kali walungka bagi laki-laki dan perempuan itu sang sunina yang sudah berumur 9 tahun wal haidu dan haid diungka bagi perempuan itu sang sunina yang sudah semurut sudah berumur 9 tahun Mutabik mali yang paling Alba di kajian
Dan juga nabi itu. Kemudian pelajaran selanjutnya, menjawab oleh